Halo semua, balik lagi di Tech Lutfi. Kali ini kita akan bahas tentang 5 HP Realme yang baru saja rilis di pertengahan tahun 2024. Akan tapi sebelum kalian menonton videonya, ada baiknya klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yang kelima ada Realme Narzo 70 Pro. Ponsel buatan Realme ini cocok digunakan untuk aktivitas fotografi ataupun bermain game online. Realme Narzo 70 Pro menggunakan chipset gaming Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan RAM 8GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan jaringan 5G. Pada bagian kamera menggunakan 3 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps yang memiliki fitur OIS, serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 16MP. Beralih ke layar, menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED seluas 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme Narzo 70 Pro sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari di bawah permukaan layar dan menggunakan sistem operasi Android 14. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 67 watt yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 19 menit. Yang keempat ada Realme C65. Ponsel murah buatan Realme ini memiliki spesifikasi yang mumpuni. Realme C65 membawa chipset handal Helio G85 berkecepatan octa-core 2GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB atau 8GB dan memori internal hingga 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 14. Pada bagian kamera menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50MP dan 2MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Beralih ke layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,67 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi HD+. Selain itu, Realme C65 sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari yang tertanam di bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 45 watt. Yang ketiga ada Realme 12 Lite. Ponsel ini memiliki kelebihan pada segi kameranya. Realme 12 Lite menggunakan 2 kamera belakang dengan resolusi kamera utama 108MP yang mampu merekam video hingga resolusi 1080p pada 30fps serta memiliki 1 kamera depan beresolusi 8MP. Pada bagian door pacunya menggunakan chipset tangguh Snapdragon 685 berkecepatan octa-core 2,8 GHz yang diperkuat dengan 2 pilihan RAM 6GB per 128GB atau RAM 8GB per 256GB yang sudah menggunakan sistem operasi Android 14. Beralih ke layar, menggunakan layar IPS LCD seluas 6,72 inci dengan refresh rate 90Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme 12 Lite sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian samping ponsel dan memiliki fitur NFC. Selanjutnya, baterai jumbo 5000mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 33 watt.
Yang kedua ada Realme P1. Realme kembali meluncurkan ponsel keren yang cocok digunakan untuk bermain game online. Realme P1 menggunakan chipset gaming Dimensity 7050 berkecepatan octa-core 2,6 GHz yang diperkuat dengan dua pilihan RAM 6 GB per 128 GB atau RAM 8 GB per 256 GB yang sudah menggunakan jaringan 5G. Pada bagian kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50 megapiksel yang mampu merekam video yang ga resolusi 1080p pada 480fps serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Beralih ke layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED / 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Selain itu, Realme P1 sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian permukaan layar dan menggunakan sistem operasi Android 14. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 45 watt yang diklaim mampu terisi 50% dalam waktu 27 menit. Yang pertama ada Realme P1 Pro. Ponsel besutan Realme ini memiliki spesifikasi yang sangat oke. Realme P1 Pro sudah menggunakan chipset tangguh Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer yang diperkuat dengan RAM 8 GB per 128 GB atau RAM 8 GB per 256 GB yang sudah menggunakan jaringan 5G. Tidak kalah hebat di bagian kamera menggunakan dua kamera belakang dengan resolusi kamera utama 50 megapiksel dan 8 megapiksel yang mampu merekam video yang ga resolusi 4K pada 30fps yang memiliki fitur OIS serta memiliki satu kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Beralih ke layar menggunakan layar jernih terbuat dari panel AMOLED / 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz dan beresolusi Full HD+. Fitur lainnya, Realme P1 Pro sudah menggunakan sensor pemindai sidik jari pada bagian layar dan menggunakan sistem operasi Android 14. Selanjutnya, baterai jumbo 5000 mAh ditambah dengan fitur pengisian daya cepat 45 watt.